Baik, kami jelaskan hari Kamis dini hari ini jam 2 kami mengamankan ada dua peristiwa, satu tawuran dan balapan liar. Yang tawuran terdiri dari 12 orang pemuda, anak remaja dari Curamangu yang melawan pemuda dari Cikini. Dari 12 itu kami amankan satu sajam bentuk arit, tongkat stick, 5 buah sarung yang terikat. Kebanyakan mereka di bawah umur. Dan dua orang lagi kita amankan balap liar. Kebetulan ada BB-nya motor dan jokinya yang jatuh yang kita rawat. Dari belasan pelaku ini di wilayah mana aja, Komandan? Kebanyakan pemuda dari Curamangu dan Cikini. Dan tindak selanjutnya seperti apa, Komandan? Setelah kita amankan, kita cek identitasnya, terus kita ambil stik jarinya, lalu besok kita panggil orang tuanya dan gurunya, RT RW-nya untuk menjemput pemuda-pemuda ini agar kita kembalikan orang tuanya untuk memberikan himbauan. Selanjutnya Bimas akan menghampiri keluarga mereka untuk memberikan edukasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!